Dan pemirsa, ada kejadian menarik yang bisa menjadi sinyal politik bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Juru bicara BPN Prabowo Sandi Andre Rosadi Rosyade dan Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Amin Abdul Qadir Karding mengunggah video rekaman serah terima kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian. Ini saya Andre Rosyade sebagai tim BPN Pak Prabowo Sandi menyerahkan dan serah terimakan Bang Ferdinand Hutahian. Disaksikan oleh Mas Yunarto. Saya terima. Hutahian dari juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ke tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Ferdinand yang merupakan kader Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai kepala divisi advokasi BPN Prabowo Sandi. Pada 19 Mei lalu secara pribadi Ferdinand menyatakan berhenti mendukung Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Menanggapi postingan kedua politisi ini, dalam cuitannya Ferdinand menegaskan bahwa video yang dibuat hanya lelucon semata. Menyerahkan dan berserah terimakan Bang Ferdinand Hutahian.